Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Nah, di video kali ini kita mau makan di rumah mantan. Nah, ini dia rumah makan sambal gami. Ini termasuk baru di Makassar. Jadi kita mau lihat cara bikin, cara menyajikannya itu seru sekali, unik. Langsung dimasak dengan sambalnya. Nah, jadi lokasinya ini di Jalan Sultan Alauddin. Di depan sini pas Pertamina samping Unismu. Jadi tinggal menyeberang kalau dari arah Unismu langsung dapat ini. Parkiran juga cukup luas teman-teman. Jadi ini aman untuk teman-teman. Oke, kita cek di dalam. Nah teman-teman, jadi ini dia. Nah, dari parkiran ini untuk motor di sini dan untuk mobilnya ini sangat luas teman-teman. Jadi lumayan kalau mau ke parkir arisan keluarga atau kumpul-kumpul di sini boleh lah. Nah ini dia, langsung kita masuk. Selamat datang si rumah mantan, sambal gami si mantan. Nah ini dia, kita masuk. Nah langsung ambil menunya sebelah sini. Mas, permisi, ambil menunya di mana? Nah ini, oh ini menunya. Nah ini dia teman-teman menunya. Terbalik. Oh ini menu temannya pasti. Ini ada minumannya juga sama menu tambahannya. Dan pulpennya masih baru teman-teman ya. Saya ambil yang baru nih. Oke. Oh nanti pesannya di dalam, di meja baru pesan. Nanti di layan sama waiternya. Oh oke. Okay. Mbak, saya mau pesan apa yang ada, apa yang tidak ada? Ayam kampung, kerapu sama gurame yang solo nih. Yang ayam biasa? Ada sih. Mana yang ayam biasa? Ayam ini ayam potong plus nasi 25. Oke, okay. Ayam potong plus nasi 25. Tapi pahanya nih? Pahanya. Pesan siapa? Ulil. Ulil Amri. Terus minumnya es teh hangat satu. Ayam potong, Di? Iya, ayam potong. Es teh hangat satu. Paha. Mbak, jam berapa buka di sini? Kalau pagi jam 10. Jam 10 pagi sampai? Sampai jam 12. Sampai jam 12 malam. Oke. Okay. Ini bukanya sudah berapa lama? Oh baru satu minggu, wah ini jadi teman-teman di sini baru buka satu minggu. Closing itu jam-jam 11 lah. Jam 11 malam sudah tutup, iya. Sudah tidak menerima tamu lagi. Iya. Oke, okay. Okay, itu Mbak Di. Ini es teh. Es teh hangat. Bagaimana es teh hangat? Es teh hangat. Saya Di. Oke, okay, itu aja Mbak. Saya ulang Di. Satu ayam potong, paha. Iya. Satu teh hangat. Oke, okay, sip. Sambelnya pedes nggak, Mbak? Pedes. Ya. Pedes. Oke. Iya. Oke. Okay. Okay. Terima kasih, Mbak. Iya, silakan. Nah, teman-teman, jadi ternyata kita tidak Sisi tadi ambil kertas ini. Ternyata Mbaknya bawa kertas sendiri. Nah, teman-teman, jadi ini dia. Nah, ini dia sambal gaminya yang spesial karena tadi itu waktu dimasak, itu dimasak sama ininya. Ini karena lihat ini, teman-teman. Jadi ini dinaikkan di atas kompor, dikasih sambal sama kacang panjang, ada tempe juga sama ininya ayamnya. Wow, ini kayaknya agak pedes ini teman-teman. Tapi kayaknya sambalnya agak sedikit dimungkin karena tadi waktu di ini waktu dipanasi dia meluap. Nah begitulah kita coba. Kayaknya ini katanya tidak kalah pedes sih dari ini. Apa sih tagline-nya itu? Tidak kalah pedes sih dari undangan mantan. Oke, kita coba. Jadi gimana Di? Oke, kita langsung ayamnya dulu kita coba. Ayamnya dulu kita coba. Panas. Coba. Nah, ini ayamnya empuk teman-teman. Nah ini dia. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini enak karena masih panas-panasnya. Ayamnya juga. Oh, empuk. Kita mencoba sambalnya. Isinya dapat segini. Ini porsinya 25.000. Sudah dengan sambal gami dan ayam nasinya. Jadi satu porsi di sini ada ayam, ada potongan tempe, ada ini, apa namanya? Sendok nih. Ada kacang panjang. Sama di sini ada kolnya juga. Kita pindahkan di sini nih biar lebih simpel angkatnya.
pindahkan ayamnya dulu. Oh, langsung dipindahkan ke dalam satu piring. Tidak ada cocol-cocol lagi. Kita langsung pindahkan dalam satu tempat seperti ini. Wow. Oke. Oh iya, tadi kita pesan juga ini. Es teh hangat sih, saya pesan. Cuma yang bayi tidak mengerti es teh hangat. Bukan tidak mengerti, tidak bisa es teh hangat. Mana ada es hangat. Nah, oke teman-teman, kita coba minah sambil hangat-hangat, sambil panas-panas. Oh, ini nasinya juga enak teman-teman, karena ini nasinya pulen. Nih, kita coba lihat. Nasinya pulen, enggak yang keras itu. Bismillah. Makan, Ki. Sambal. Ini sambal nasi. Oke, sambalnya. Terus, kita makan sambal. Ini sambalnya, ada yang bilang ini tidak terlalu pedis, tapi menurut saya ini lumayan pedis. Saya harus tambah kecap deh. Nah teman-teman, ini kecapnya. Kecap ABC. Wah, ini kecapnya berstandar sih. Sedikit saja. Oke, lanjut makan. Oh iya, ini coba. Ini kacang panjangnya. Masih kriuk-kriuk. Mantap. Ayamnya. Nasinya coba kita lihat. Ini nasinya bukan nasi yang kayak masih keras begitu, ini nasinya pulen sekali. Jadi enak dengan yang pedas-pedas. Pokoknya enak lah menurut saya. Oke, kita lanjut. Nanti pakai timunnya juga. Ini tadi bukanya baru satu minggu katanya mbaknya. Kayaknya teman-teman banyak yang kesini yang mau coba. Oh ya, kalau malam di sini, wih, ramai sekali. Saya lihat di videonya ini, Om Pino, bayi ramai sekali. Orangnya nunggu sampai hampir setengah jam. Tapi alhamdulillah, kita datangnya sore, belum terlalu banyak orang. Bahkan, kita mungkin ada sekitar 5 menit nih, baru datang ini makanannya. Saya suka kalau sambal nasi terus kita aduk seperti ini. Jadi nasinya itu bercampur sama sambalnya. Jadi ada minyak-minyak di sambalnya yang meresap juga ke nasinya. Jadi lebih mantap. Saya yang tadi kita dapat yang sambalnya agak sedikit sudah terlalu banyak. Kayaknya sudah terlalu lama dipanasi, makanya sambalnya ini menguap, meluap. Pokoknya begitu, berkurang lah. Tempe. Nah teman-teman, jadi kalau teman-teman kesini, dia mungkin khawatir karena di sini ada musolanya. Selain ada musola, kalau mungkin bawa anak kecil, ada kid corner-nya. Jadi anak kecil bisa main-main di situ. Oke teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman yang ini yang penasaran, sementara ini pendaftaran katanya untuk di online, untuk di GoFood, ShopeeFood sama GrabFood. Jadi teman-teman nanti bisa cek apakah sudah masuk atau belum. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus kalau ada tempat kuliner yang menarik, legend, unik, tapi silakan tulis nanti di kolom komentar atau DM langsung ke Instagram kami, Daeng Kuliners. Oke, terima kasih. Dah.